Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana sampai pada saat hari ini kita masih diberikan nikmat kesehatan, kesempatan serta nikmat keselamatannya sehingga kita dapat berkumpul di masjid yang insyaallah akan dirahmati Allah ini. Amin. Salawat dan iringkan salam tidak lupa kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana ia telah membawa kita semua dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang yang disinari oleh iman dan Islam, dan mudah-mudahan kala kita akan mendapatkan syafaatnya di hari akhir kelak. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Baik, sebelum saya memulai sambutan saya minta dulu seluruh santri supaya lebih semangat. Kekurangan pembayaran yang kita miliki sebanyak 274 juta. Saya sangat berterima kasih kepada seluruh dermawan-dermawan, mulai dari mengisikan tabungan, infak tiap Jumatnya, dan sedekah-sedekah lainnya, baik berupa pikiran, tenaga, maupun keikutsertaannya dalam membangun rumah Quran Ar-Rasyid. Mudah-mudahan Allah dapat membalas dan melipat gandakan segala kebaikan-kebaikan yang seluruh dermawan-dermawan berikan kepada rumah Quran. Adapun saya di sini ingin bersambutan, yang pertama saya menyampaikan kepada kita mungkin sebagai orang tua, terkadang kita salahnya berpikir ketika kita memasukkan anak kita ke dalam sekolah terfavorit bahasa Inggris, bahasa Arab, bahkan tafis, bahkan kemampuan agamanya itu sangat di atas rata-rata. Nah, ketika kita memasukkan, yang salahnya kita berpikir duluan bahwasannya si anak ini akan jadi saleh ketika masuk di situ. Nah, itu persepsi yang salah. Nah, persepsi yang benar kembali kepada Nabi Al-Ummaha Madrasatil Ula. Jadi yang paling pertama itu membangun karakter dan akhlak itu adalah rumah. Kenapa? Banyak anak yang ite nih Maya. Anak-anak saya ada yang di Al-Amjad, Al-Fitian, bahkan semua ite yang ada di kota Medan ini yang terkenal termasuk Jabar Rahmah, rata-rata itu seperti itu. Berharap orang tuanya itu dimasukkan anaknya itu menjadi soleh, ternyata jadi salah. Salahnya apa? Belum siap si anak itu, Maya. Maka ketika kita memang ada kemampuan, ketika kita